Timnas voli putra Indonesia dipandang sebagai salah satu favorit juara di ajang AFC Challenge Cup 2023. AFC Challenge Cup 2023 Taiwan segera akan bergulir pada tanggal 8 sampai 15 Juli tahun 2023. Di mana Timnas bola voli putra Indonesia akan bersaing dengan 16 negara lainnya untuk memperebutkan tiket ke Challenger Cup nantinya. Dari Asia Tenggara, diwakili oleh 4 negara, yakni Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Di mana keempat negara tersebut berada di grup yang berbeda-beda. Timnas Indonesia sendiri tergabung dalam grup F bersama Sri Lanka dan Bahrain pada babak penyisihan grup. Misi Indonesia saat ini berhasrat menjadi yang terbaik pada ajang AFC Challenge Cup 2023. Karena Indonesia ingin mengejar panggung yang lebih besar, yakni Volleyball Nations League atau VNL. Berbeda dengan Indonesia, yang sangat percaya diri karena memiliki skuad terbaik, Vietnam justru sebaliknya, menghadapi ajang AFC Challenge Cup 2023 ini. Pasalnya, hal tersebut tidak lepas dari keberhasilan dan kehebatan Rifan Nurmulki dan kawan-kawan, dalam menyabet hat-trik medali emas, mulai SEA Games 2019 hingga SEA Games 2023. Tak heran jika kemudian, Vietnam memilih untuk mundur alon-alon, ketika harus bersaing dengan Timnas Bola Voli Putra Indonesia, di AFC Challenge Cup 2023. Salah satu media Vietnam, De Tao, bahkan menempatkan Timnas Indonesia, sebagai salah satu tim favorit juara, bersama Australia dan Korea Selatan. Banyaknya tim-tim besar yang hadir di AFC Challenge Cup 2023, dan sangat diapresiasi, seperti Indonesia, Korea Selatan, dan Australia, yang merupakan kandidat juara, membuat Vietnam tak akan memasang target tinggi, bunyi pernyataan media Vietnam tersebut. Timnas Vietnam, memang tidak memasang target yang tinggi dari awal, tujuan utama tim voli putra Vietnam pada AFC Challenge Cup 2023 ini, adalah menciptakan kondisi, agar pemain muda mampu bersaing di level internasional. Timnas bola voli putra Indonesia sendiri, sudah bertolak ke Taiwan, guna mengikuti ajang AFC Challenge Cup 2023, yang akan dimulai tanggal 8 Juli tahun 2023, yakni Indonesia versus Sri Lanka. Ayo dukung Indonesia juara dan salam olahraga!